Halo sahabat film High Children Finger the Nice Man, gimana kabarnya? Nah kali ini gue mau merangkum film yang berjudul Story of Ricky yang dirilis tahun 1991. Oke, mungkin sebelum masuk ke ceritanya, gue bakal ceritain dulu garis besar film ini biar kalian tuh paham sama jalan ceritanya gitu cuy. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang pemuda yang ingin menuntaskan kejahatan di dalam penjara. Namun para petinggi di penjara itu selalu menghalanginya dan ia pun diharuskan untuk melawan orang-orang terkuat di penjara itu. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal perlihatkan sebuah bus budiman yang sedang membawa para tahanan. Satu persatu tahanan pun memperkenalkan dirinya. Kemudian sang pemeran utama sekaligus nama owner channel ini juga, yaitu dia bernama Ricky. Penyebab Ricky masuk ke penjara adalah karena ia membunuh orang yang ingin memperkosa pacarnya dan menyebabkan pacarnya juga seketika meninggal dunia. Singkat cerita, pas dia ingin masuk, tiba-tiba alat pendeteksi ini berbunyi dan membuat para sipir ini kebingungan. Kenapa alarm ini bisa berbunyi? Padahal Ricky ini tidak membawa benda apapun di tubuhnya. Dan saat diperiksa lagi, ternyata ada beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Saat sipir ini bertanya mengapa tidak mengeluarkan peluru itu di tubuhnya, Ricky pun dengan sangat santainya menjawab kalau itu kenang-kenangan dan sekaligus buat koleksi di hidupnya. Keesokan harinya saat pagi hari, ada seorang pria tua yang sedang menggosok gigi. Tiba-tiba ia didatangi oleh pria besar yang bernama Samuel. Dan dia pun langsung menggampleng pria tua tersebut. Padahal pria tua tersebut akan bebas dalam beberapa hari lagi. Namun di sini para napi lainnya sering menghajarnya. Namun tiba-tiba di sini juga si Ricky muncul langsung menengkar si Samuel dan membuat Samuel terjatuh. Anak buah Samuel pun yang ingin menghajar si Ricky langsung seketika insecure dan mengurungkan niatnya saat ia melihat wajah Ricky yang sangat garang dan marah saat kelakuan mereka tadi. Singkat cerita, patwa itu pun tidak kunjung dibebaskan oleh para sipir di penjara itu. Karena jika kalau ingin bebas, maka ia harus mendapatkan izin dari napi berkuasa di penjara itu. Dan karena frustasi, ia pun akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menggantung di sebuah tali rafia. Lalu Ricky yang melihat itu pun sangat bersedih atas kematiannya. Dan di sini si Ricky pun seketika langsung ngegorowok di tempat itu. Keesokannya saat Ricky sedang mandi, tiba-tiba ada seorang napi berbadan besar dan langsung menghajarnya dan membuat Ricky sampai terpental ke tembok. Ternyata pria ini disuruh oleh Samuel untuk membunuh si Ricky. Dan di sini si Ketu pun tidak tahu dia lagi berhubungan sama siapa. Dan karena si Ricky ini sempat bergurau 5 tahun di Banten, dengan sangat mudahnya hanya dengan satu pukulan saja membuat perut si Ketu langsung bolong dan modar saat itu juga. Dan ternyata Ricky selain berguru di Banten, dia juga dari kecil sudah memiliki kekuatan super, sehingga ia dengan mudahnya melawan si kentung itu. Anjing, keren kan aing? Lalu singkat cerita, Ricky dihampiri sama pria yang nampaknya cukup kuat. Pria itu bernama Oscar. Ini orangnya. Oscar mengatakan kepada Ricky kalau ia harus tunduk kepadanya dan jangan membuat masalah lagi. Karena kejadian ini, Ricky pun dibawa ke ruang asisten kepala sipir yang bernama Musang. Dan seperti biasa lagi, ini orangnya dan dia membawa Ricky ke sini untuk mendapatkan hukuman. Di sini juga diceritakan si Musang ini sempat kepoin si Ricky, mulai dari Instagramnya sampai melihat seluruh video akun TikTok miliknya. Dan di sini juga akhirnya dia pun mendapatkan beberapa foto pacarnya si Ricky yang telah meninggal. Dan saat Ricky ingin mengambil foto itu, tiba-tiba tangan si Ricky dibacok dengan tangan khas bajak laut miliknya. Dan di sini juga dia sempat dihajar beberapa kali oleh si Musang. Dan di sini juga seketika si Ricky pun teringat dengan wajah pacarnya. Dan dengan cinta yang begitu dalam, dia pun seketika langsung ngamuk di tempat itu. Namun di sini si Ricky dengan bijaksana khas seorang satria, dia pun tidak ingin membunuhnya. Lalu dia pun mengambil foto itu dan pergi dari situ. Lalu di sini diceritakan si Ricky ini juga bukan hanya jago bela diri, ternyata dia juga jago untuk mengobel pacarnya dan ternyata Ricky juga jago bermain suling. Karena dulunya Ricky ini adalah mantan pemain suling di sebuah orkes dangdut di Cikarang. Dan setiap ia memainkan suling, ia pun selalu teringat dengan masa-masa indah dengan kekasihnya.
Pa. Keesokan harinya Musang pun menyuruh Oscar untuk membunuh si Ricky. Namun di sisi lain, setelah kematian Samuel, anak buah Samuel yang bernama Rocky hampir dibunuh oleh para napi lainnya untuk membalaskan dendam mereka kepada Samuel. Dan di sini Andre pun sangat berambisi untuk membunuh si Rocky. Kemudian tiba-tiba si Oscar pun datang dan ia pun mengatakan bahwa yang berhak menghukum para napi di sektor utara adalah dirinya. Tapi di sini karena si Andrew ini melawan, si Oscar pun langsung membunuh Andrew di depan para napi lainnya sebagai contoh agar tidak ada lagi orang yang berani melawannya. Lalu Oscar pun membawa napi itu ke lapangan dengan tujuan untuk memancing si Ricky dan menyelamatkannya. Dan benar saja, kemudian datanglah si Ricky dan menemui si Oscar. Dan di sini pertarungan pun terjadi. Namun karena si Ricky ini berjiwa kesatria, dia pun tidak ingin melawannya. Dan di sini si Ricky pun meminta Oscar untuk melepaskan Andrew terlebih dahulu. Tapi di sini si Oscar yang sangat keras hulu dan sangat ngotot tidak mau melepaskan si Andre. Dan karena si Oscar ini sangat berdegong, akhirnya tanpa berpikir panjang, si Ricky pun langsung melawannya. Namun di sini si Oscar ini bermain curang dan mengeluarkan sebuah pisau dan sebuah cabai Indomie. Dan dia pun berhasil membuat mata Ricky terluka dan membuat tangan Ricky pun lumpuh dengan pisaunya. Dan saat terjatuh, Ricky tak sengaja menemukan sumber air PDAM dan langsung memecahkannya. Dan dia pun langsung membersihkan matanya. Dan di sini hanya dengan satu pukulan jurus tangan colok pacar, dia pun seketika langsung membuat mata Oscar keluar. Dan Oscar pun langsung seketika tewas di tempat. Para napi yang marah atas perbuatan Oscar mencoba untuk menyerang si Musang. Namun tiba-tiba muncul tiga orang terkuat pemimpin sektor pertama. Dia adalah Logan, ketua dari sektor barat. Kemudian adalah Tarzan, ketua dari sektor timur. Dan terakhir adalah Dragon dari sektor selatan. Namun di sini si Ricky meminta para napi untuk berhenti dan langsung membawa mayat Andrew dari tempat itu. Setelah kematian Oscar, asistennya yang bernama Shinji kini dia pun gundah gulana. Untuk mengisi kesepiannya, dia pun mencoba meniru kebiasaan Ricky, memainkan musik dengan selembar daun. Ricky yang melihat itu pun seketika langsung mencoba untuk mengajari Shinji. Namun betapa terkejutnya si Ricky saat melihat lidah Shinji ternyata sudah terpotong. Kemudian Ricky pun memberikan Shinji seruling miliknya agar Shinji tetap bisa memainkan musik. Dan hal itu membuat Shinji sangat senang sekali atas pemberian Ricky. Dan saking senangnya, Shinji kemudian memberikan sebuah bunga opium kepada Ricky. Bunga itu sejenis tanaman terlarang seperti ganja. Dan Ricky pun sangat terkejut kalau ada bunga seperti itu di dalam penjara. Lalu di sisi lain, Logan melihat mereka berdua di balik bayang-bayang. Kemudian Shinji dipanggil oleh ketiga penguasa untuk dihukum karena ia telah membocorkan rahasia ladang opium ke Ricky. Tetapi para tiga penguasa ini bilang kalau ia tidak mau dihukum, Shinji harus membunuh Ricky. Tetapi saat itu, Shinji pun malah menolaknya. Akhirnya Shinji pun disiksa sampai tewas. Lalu singkat cerita, Ricky yang melihat suling Shinji pun seketika langsung bersedih, sekaligus marah kepada orang yang membunuh Shinji. Dan kemudian seperti biasa, dia pun ngegorowo kembali. Kemudian Ricky pun membakar ladang bunga opium di sektor barat. Dan hal itu membuat Logan sang penguasa sektor barat sangatlah marah. Dan di sini perkelahian pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba datanglah si Dragon untuk membantu si Logan. Dan saat Ricky ingin digulung oleh si Logan dan si Dragon, kemudian datanglah si Tarzan. Lalu dia pun membawa Ricky dari situ dengan alasan ia ingin berduel satu lawan satu dengan si Ricky sebelum si Ricky dibunuh. Dan di sini Tarzan pun membawa Ricky ke sebuah ruangan dan mereka pun berduel di tempat itu. Tapi di sini tiba-tiba banyak cairan semen hingga membuat Ricky dan Tarzan tenggelam di tempat itu. Dan hal itu dilakukan untuk membunuh si Ricky. Tapi untungnya saja si Ricky dapat lolos dan sekaligus menyelamatkan Tarzan. Namun upaya itu terhenti saat semen tiga roda yang menyelimuti Ricky mengeras dan membuat Ricky tidak bisa bergerak lagi. Lalu singkat cerita, ketua sipir pun datang. Dan saat anaknya ingin berlari, tak sengaja ia pun tisoleda dan terjatuh di tempat itu. Lalu ketua sipir pun bertanya, siapa orang yang meletakkan karpet itu? Dan karena hal itu, membuat orang yang menyiapkan karpet tersebut harus kehilangan matanya.
Kemudian Musa pun memberitahu ketua sipir tentang ladang opium. Kalau ladang tersebut telah musnah. Ketua sipir yang mengetahui itu langsung seketika kejang-kejang dan sakit jantung. Ia pun langsung minum obatnya. Lalu singkat cerita, ketua sipir pun ingin menemui Ricky. Dan terlihat di sini si Ricky sedang diikat oleh rantai. Namun saat ketua ingin mendekatinya, tiba-tiba Ricky terbangun dan langsung menarik kepala si sipir. Dan tiba-tiba datang juga si Tarzan untuk menghajar si Ricky. Tetapi Ricky pun dengan sangat-sangat mudahnya bisa mengalahkan si Tarzan. Lalu tiba-tiba atap yang terbuat dari besi yang sangat berat itu mulai menggencetnya. Dan ketua sipir pun langsung menyetrumnya dengan listrik 1000 volt. Dan seketika membuat Ricky tumbang saat itu juga. Dan saat besi ini akan jatuh mengenai Ricky, tak diduga tiba-tiba Tarzan pun bangun dan menahannya, sehingga Ricky pun dapat lolos. Mungkin di sini si Tarzan ini ingin membalaskan kebaikan Ricky sebelumnya, dan dia sudah muak untuk mengikuti perintah ketua sipir. Dan di sini terlihat sepintas Ricky ini juga ingin menyelamatkan si Tarzan, namun itu sia-sia, dan akhirnya Tarzan pun tewas di tempat. Dan Ricky pun sangat marah dan langsung ingin menyerang ketua sipir itu. Namun sayangnya, Ricky terkena stroke hingga membuat dia pingsan. Saat tersadar, ternyata dia sudah berada di lapangan. Dan Ricky akan dikubur hidup-hidup. Dan jika Ricky bertahan selama 7 hari, ketua sipir akan membebaskan Ricky. Lalu ketua sipir pun menyuruh para napi di sana untuk mengubur Ricky secara bergantian. Namun para napi menolak untuk tidak melakukannya. Dan seketika orang yang menolak akhirnya ditembak di tempat. Dan napi lainnya tidak bisa berbuat banyak. Mau tak mau napi pun menguburkan Ricky secara bergantian. Hari demi hari Ricky pun masih berada di bawah tanah itu. Dan setiap malam terdengar suara seruling Ricky yang menandakan bahwa Ricky masih hidup dan sedang santai di tempat itu. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Kini saatnya Ricky keluar. Dan benar saja, Ricky masih hidup. Tetapi ketua sipir itu mengingkari janjinya. Dan Ricky tetap ditahan dan juga disiksa. Dan setelah banyak hal yang dilaluinya, kini Ricky pun sangatlah lemas. Lalu ada satu orang napi perhatian kepada dirinya. Ia datang membawakan Ricky makanan. Dan napi itu bernama Freddy. Namun aksinya malah diketahui oleh Rocky. Dan alhasil Freddy pun ditangkap dan dibunuh. Dan saat Musa dan Rocky ingin mengecek kamar Ricky, tiba-tiba Ricky menghilang di kamar itu. Dan ternyata dia ada di atas atap. Dan dia pun langsung membunuh Rocky dan menghajar si Musang. Dan sehingga Ricky pun dapat bebas. Kemudian terjadilah kerusuhan di sel tahanan itu untuk melawan kekerasan ketua sipir. Dan Ricky pun membantu mereka untuk menghajar para sipir itu. Lalu singkat cerita, Ricky akhirnya bertemu dengan ketua sipir. Dan tanpa basa-basi, ketua sipir pun langsung membunuh Musang karena menurutnya dia sudah tidak berguna lagi. Dan di saat bersamaan, datang juga si Logan dan si Dragon. Tetapi seperti biasa, mereka pun dengan mudahnya dikalahkan oleh si Ricky. Dan kini tersisa ketua sipir di situ. Dan di sini pun terjadilah pertarungan yang cukup hebat. Dan tak disangka-sangka, ternyata ketua sipir mempunyai kekuatan super dan dapat berubah menjadi lebih besar, layaknya seperti Hulk. Dan seketika Ricky pun buntang-banting di sini. Namun karena kecerdikan si Ricky, akhirnya Ricky pun bisa mengalahkan ketua sipir itu dan memasukkannya ke dalam penggiling daging, sehingga petugas sipir itu pun tewas di tempat dan siap buat dibikin bakso urat. Setelah itu Ricky pun keluar dan memukul sebuah tembok yang besar dengan tangannya. Dan seketika tembok itu pun langsung ngegubrak. Dan akhirnya Ricky pun bisa keluar dari penjara itu. Dan film pun mamat.